Selanjutnya pemirsa, Wali Kota Aditya Mukti Arifin didampingi Wakil Wali Kota Wartono serta Ketua DPRD Kota Banjarbaru Padliansa bersama Porkopimda memantau sejumlah pos pelayanan operasi Ketupat Intan 2021. Wali Kota Aditya minta pelaksanaan operasi Ketupat Intan 2021 agar berjalan humanis. Hal tersebut dilakukan mengingat masih berlangsungnya pandemi COVID-19 di Kota Banjarbaru. Dalam operasi Ketupat Intan 2021 ini, sekalipun ada penekanan, namun jika masih ada yang melanggar, tindakan humanis itu pada akhirnya untuk pencegahan COVID-19. Wali Kota Banjarbaru bersama Forkopimda setempat mendatangi pos pelayanan termasuk mendatangi beberapa tempat yang berpotensi kerumunan serta melihat langsung di lapangan suasana Pasar Bauntung guna memastikan protokol kesehatan di pasar berjalan dengan baik serta mengecek harga pasaran. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi lonjakan COVID-19 akibat dari tradisi mudik sangat dibutuhkan dengan mengikuti anjuran yang diberikan pemerintah. Sesuai surat edaran Wali Kota Banjarbaru, dilakukan penutupan sementara tempat wisata, jasa hiburan, dan mal mulai tanggal 11 sampai 16 Mei 2021. Tadi kita sudah ngambil keputusan begitu untuk tempat hiburan, destinasi wisata, serta mal yang ada di Kota Banjarbaru dari tanggal 11 sampai tanggal 16 diminta untuk tutup sementara. Dan kami akan melakukan pengecekan-pengecekan bersama jajaran dari Porkopimda. Kita akan turun langsung mengecek tempat-tempat yang dihimbau untuk tutup begitu. Apabila masih buka, maka akan ada sanksi administrasi, termasuk juga penutupan sementara dan penutupan secara total. Rismana, Banjar TV.